Selamat datang di video pembelajaran tentang sejarah perkembangan komputer. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu yaitu tadi pemaparan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan dari video pembelajaran ini. Ada dua poin penting materi yang akan dijelaskan di sini, yaitu kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu penjelasan komputer secara umum. Apakah kamu tahu siapa pencipta komputer? Kebanyakan pengguna komputer tidak mengetahui siapa pencipta komputer. Mereka hanya membeli dan memakai tanpa perlu tahu siapa di balik benda yang mereka gunakan. Charles Babbage merupakan salah satu ilmuwan di dunia yang tercatat sebagai penemu komputer pertama, yang telah banyak memberikan karyanya pada kehidupan manusia, khususnya di bidang komputer. Mesin penghitung atau disebut juga different engine yang ditemukan oleh Charles Babbage adalah salah satu ikon yang paling terkenal di dunia. Dan dalam sejarah perkembangan komputer, yang merupakan kalkulator otomatis pertama di dunia yang diciptakan. Babbage juga dikenal dengan julukan Bapak Komputer. The Charles Babbage Foundation memakai namanya untuk menghargai kontribusi terhadap dunia komputer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu memberikan beberapa tugas, yaitu menerima inputan, memproses inputan sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Secara umum, komputer terdiri dari tiga komponen, yaitu hardware, software, brain world, atau pengguna. Selanjutnya kita akan melihat ke poin yang kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan komputer, yaitu komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama dari tahun 1944 sampai dengan 1959. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara, vacuum tube, digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan, seperti mudah pecah. Dan dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar, berat, dan mahal. Pada tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama, yakni ENIAC, selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat 18,800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton. Begitu besar ukurannya sampai-sampai memerlukan suatu ruangan kelas tersendiri. Selanjutnya ke komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua dari tahun 1960 sampai dengan 1964. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor,
yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapis, maka daya atau resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan seperti misalnya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian, komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan secara luas mulai beredar di pasaran. Komputer IBM 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komersial yang memanfaatkan transistor. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan, baik yang bersifat ilmiah ataupun komersial. Karena kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya, menyebabkan IBM 7090 menjadi sangat populer. Komputer generasi lainnya adalah IBM Series 1400, NCR Series 304, Mach 4, dan Honeywell Model 800. Selanjutnya ke komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai dengan 1975. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Sicuil silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan. Dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili satu bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada di dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1968 oleh Fedeci 808 yang memiliki 4 kilobyte memori dan 8 byte untuk core memori. Selanjutnya ke komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat. Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan dari ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat dan harga yang ditawarkan juga semakin murah, mikroprosesor merupakan awal terlahirnya komputer personal. Pada tahun 1971, perusahaan Intelcom kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama series 4004. Contoh generasi ini adalah Apple I komputer yang dikembangkan oleh Stephen Wozniak dan Stephen Jobs dengan cara memasukkan mikroprosesor pada sirkuit board komputer. Di samping itu, kemudian muncul TRS model 80 dengan prosesor jenis Motorola 68000 dan Zilog Z80 menggabungkan 64 KB RAM standar. Komputer Apple IIe yang menggunakan prosesor jenis 6502R serta RAM sebesar 64 KB juga merupakan salah satu komputer sangat populer pada masa itu. Operating system yang digunakan adalah CPM 8-bit. Komputer ini sangat populer pada awal tahun 80-an. Perusahaan IBM memulai mengeluarkan personal komputer pada sekitar tahun 1981 dengan menggunakan operating system MS-DOS 16-bit dikarenakan harga yang ditawarkan tidak jauh beda dengan komputer lainnya. Di samping teknologinya jauh lebih baik serta nama besar dari IBM sendiri, maka dalam waktu yang sangat singkat komputer ini menjadi sangat populer. Selanjutnya ke komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima
Pada generasi ini, ditandai dengan munculnya LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lainnya lagi. Di pasaran bisa kita lihat adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 404, 888, 8286, 8386, 8486, dan Pentium. Pentium 4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya. Di samping itu, kemampuan dan kecepatan yang dimiliki Pentium 4 juga bertambah menjadi 2 GHz. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan lebih tajam. Di samping itu, kecepatan memproses, mengirim, ataupun menerima gambar juga menjadi semakin cepat. Packard Bell Extreme 4140 ini merupakan salah satu PC komputer yang telah menggunakan Pentium 4 sebagai prosesor. Dengan kecepatan 1,4 GHz, memori RDRAM 128 MB, harddisk sebesar 40 GB, 1,5 GB digunakan untuk recover, serta video card GeForce 2 MX dengan memori 32 MB.